Mana duitnya, Pan? Wah! Itu dia, Pan! Monyet! Kau keluar lah! Kau keluar? Turun lah! Ayo! Kalau kau gak mau turun, saya naik nih. Monyet, turulah. Sekali kami tidak akan menyakiti kau. Udah, ayo turulah. Darajo, Dang. Kita lanjutkan perjalanan kita ya, Kak Salumah. Hari semakin malam. Yuk. Ayo, itu. Monyet. Ayo, Dang. Ayo, padu. Tunggu. Ayo, turunlah. Kalau kau nggak mau turun, apa karena saya bilang kalau kau monyet? Yo, nggak. Kalau gitu saya beri nama kau ya. Saya beri nama kau. Siapa? Maren. Kau suka deh nama Maren tuh. Hah? Suka? Kalau kau suka turunlah. Hei, berarti kan suka dipanggil Maren ya? Jadi Maren, Ratna, saya ditinggal sama istri saya tercinta tuh. Ayolah, Pea, ayo Maren. Tunggu Lim, saya sangat yakin mereka tidak jauh dari sini. Ya Gumara, saya juga merasakannya. Kalau mereka sangat dekat dengan kita. Dan anak-anak kita sempat melewati jalan ini. Ya, kau benar. Ayo. Kalau kau memang sudah mengantuk, nanti langsung tidur lagi di rumah. Jangan mau main apa-apa lagi ya. Mau kemana? Kok abis dari setan ya? Mana setan? Mana? Kenapa buru-buru? Saya minta maaf. Jangan lalu tuh. Kau udah menciumnya memangnya? Baunya tuh lah. Emangnya bau apa, Raju? Baunya macam anak SMA yang baru pulang sekolah, siang-siang. Wih, bau nak. Kotor. Saya benar-benar minta maaf. Dan saya mau permisi dulu. Raju tidak boleh berburuk sangka sama orang lain. Karena Raju tidak kenal dia, hanya tahu dia itu dosen. Saya memang benar dosen. Tapi saya kan juga sudah minta maaf. Maaf. Bohong. Tunggu dulu nih. Kenapa Bapak ini minta maaf? Ada apa? Memangnya apa kesalahan yang Bapak lakukan? Begini. Saya minta maaf atas semua kesalahan saya. Sebab saya ini kan sedang melakukan penelitian bersama mahasiswa saya. Moren. Bohong. Moren, dia bohong. Dia bohong. Kalau gitu, saya permisi ya. Emang Moren? Kau
Oh iya. Nah, ini pergi dari sini kan? Oh iya jelas, jelas. Hah? Nggak pengen ketemu sama saya lagi kan? Saya juga nggak mau ketemu sama kau lagi. Gini. Kau naik nih, pohon ini nih. Pohon kecil ini, krempeng nih. Kau naik sampai atas tuh. Waduh, saya harus naik ini. Ih, capek lah. Terus, setelah itu, saya harus apa lagi? Oh ya loncat. Dari atas tuh, loncat. Kau kan punya ilmu dari tubuh kau itu. Bau kau saja jahat. Kau masih mempunyai ilmu, kau pasti mempunyai sesuatu hal dari gaib. Hah? Jadi kau loncat, kau pasti tidak akan mati, percayalah. Pak. Pasti ada lagi. Aduh, Pak. Saya minta ampun, Pak. Jangan begitu. Pak Umbalang, tolong saya, Pak. Tolong, Pak. Kalau cepat, nggak usah. Coba, naik. Aduh. Enggak bisa. Saya enggak bisa. Tolong, Pak. Enggak bisa saya. Maaf. Pak Umbalang. Sebenarnya ada apa nih, Rajo? Aku pun tak mengerti. Saya bukan mau mengerti. Kau ini sebenarnya serius ada masalah apa tidak sama dia nih? Kalau saya sampai mati di sini, Pak, bisa-bisa anak Pak Umbalang bisa enggak lulus kuliah, Pak. Kan saya yang ngasih nilai, Pak. Tolong, Pak. Rajo, itu betul, Rajo. Itu betul. Kalau sampai dia kenapa-napa, anakku bisa tak lulus kuliah, Rajo. Tapi dia mempunyai orang jahat. Jahat? Ya kau bilang sama aku apa-apa sebenarnya, Rajo. Kau tidak mengerti. Sudahlah, Pak. Mendingan Bapak pergi saja. Nanti kita selesaikan masalah ini. Iya. Maafkan kawan saya. Ada apa sebenarnya? Sudahlah, Dang. Pai. Awas kau kalau bertemu lagi. Oren. Hei, Oren. Kau kejar tuh orang yang bawa anak SMA baru pulang sekolah tuh, ya. Kau gigit saja kakinya. Hei, sa. Oke, kawan. Jadi. Hei. Jadi begitu, kalau kau ingin tidur, nanti langsung saja tidur di kamar. Ayo. Memang kau doang yang bisa kayak gitu. Saya juga bisa macam tuh. Apa? Mulai sekarang, kau sama saya namai Moret. Tapi bukannya saya sudah mengucapkan nama kau Moret ya? Mau kemana kau? Mau kemana? Ya? Berani jadi. Dia pikir dia siapa? Hah? Aku sudah cukup kesal dipecundangi oleh manusia-manusia kerdil dari Gumaya. Malah orang gila itu ngajak berantem. Buang waktu aja. Tapi bagaimana caranya beri dia kasih pelajaran? Berpikir. Aku akan coba ilmu baruku yang aku dapatkan dari Kumayan. Ya, ini sangat menarik. Orang gila itu dikasih pelajaran dengan ilmu baruku. Cerdas. Kalau gitu, aku akan memulainya. Sepertinya monyet itu suka dengan Dang Rajo. Kenapa memangnya? Hah? Kau cemburu ya? Cemburu sama monyet ini ya? Untuk apa juga cemburu dengan seekor monyet?
Gue cemburu. Eh, Dang. Maren. Kok sekarang ikut sama saya?